Hai Sobat YouTube, saat ini kalian sedang menyaksikan Next New Channel. Di sini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya agar link dari Google Drive kalian yang sudah disebar tidak perlu meminta perizinan akses lagi untuk dibuka. Akan sangat merepotkan jika kalian harus memberikan akses satu persatu. Di sini kalian dapat membuka aplikasi Google Drive. Jika sudah, kalian dapat klik pada dokumen. Ada 3 titik di pojok kanan. Kita klik. Lalu di sini terdapat berbagi link dan nonaktif. Kita dapat lihat pada bagian detailan aktivitas bahwa link tersebut yang memiliki akses tidak ada atau tidak dibagikan. Maka kita harus aktifkan dulu berbagi link agar siapapun yang mempunyai link tersebut dapat melihatnya tanpa harus meminta perizinan akses. Jika sudah, sekarang kita klik lagi 3 titik di pojok kanan atasnya, sudah aktif. Lalu kita lihat detail dan aktivitas, dan kita bisa tampilkan pada siapapun yang punya link. Jika ada pertanyaan, silakan disisipkan di kolom komentar. Salam!